ketersinggungan di antara mereka. Kena ada pembicaraan sehingga ada ketersinggungan. Tapi untuk dari korban sendiri itu tidak ada sangkut paut dari masalah awalnya. Makanya bisa dibilang korbannya random. Artinya tidak saling mengenal antara pelaku dengan korban. Mungkin karena terpicu melihat atributnya itu ya, bukan sosok korbannya siapa, jadi karena melihat atributnya. Betul. Itu. Ada dendam lama. Ya, jadi ada ketersinggungan antara salah satu pelaku itu dengan kelompok organisasi silat tertentu. Ya intinya saya tetap profesional dan prosedural untuk penanganan perkara terkait masalah ormasnya. Menurut saya agar kedua ormas menahan diri, sama-sama ikuti jalur hukum yang ada. Percayakan ke saya, ke kami pihak Polres untuk menangani perkara ini dengan baik, dan bisa dibilang jangan lagi ada timbul gesekan. Ya, saya mohon juga dari teman-teman ormas, tolong saling menjaga, menjaga anak buahnya, akar rumputnya, supaya tidak timbul gesekan kembali.